14 keistimewaan istri salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Doa Langit Channel. Bahasan hari ini adalah tentang keistimewaan istri salehah. Ada 14 ya sahabat, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, doa seorang istri salehah yang taat pada suaminya setara dengan doanya 70 wali Allah. 2. Istri salehah yang membuatkan minum suami tanpa diminta pahalanya 3 kali khatam Al-Quran. 3. Masakan istri salehah yang dilakukan secara sunnah dan dimakan suami beserta keluarga. Maka semua pahalanya untuk istri, dan doa suami yang memakan masakan istri menjadi doa yang diijabah. 4. Istri salehah yang membangunkan suami untuk salat atau mengajak salat berjamaah pahalanya 27 ditambah 1. 5. Istri salehah yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta susu, maka pahalanya sama dengan 70 kali haji mabrur. 6. Seorang istri salehah yang menyusui anaknya, maka di setiap tetes susunya senilai 2000 salat khusyuk wal khudu dan doanya diijabah. 7. Burung di udara dan malaikat di langit akan selalu memintakan ampunan kepada Allah selama istri salehah dalam keridaan suami. 8. Bila seorang suami pulang dengan gelisah dan istri salehah menghiburnya, maka istri mendapatkan 10 pahala jihad. 9. Bila seorang istri salehah melaksanakan salat 2 rakaat saat hamil, maka pahalanya lebih baik dari 80 rakaat salat wanita yang tidak hamil. 10. Bila seorang istri salehah hamil, maka akan mendapatkan pahala 70 tahun salat dan 70 tahun puasa. 11. Seorang istri salehah yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya akan mendapatkan 1000 kebaikan dan segala sesuatu yang disinari matahari memintakan ampunan baginya kepada Allah dan diangkat derajatnya 1000 derajat. 12. Apabila seorang istri salehah haid, maka haidnya akan menghapus dosa-dosanya. 13. Apabila istri salehah membaca zikir, Alhamdulillah, ala kulli halin wa astagfirullaha min kulli zambin pada saat hari pertama haid, maka Allah akan membebaskannya dari neraka jahanam, sirat dan azab. 14. Setiap hari ketika istri salehah haid, maka Allah akan memuliakan istri salehah dengan pahala 40 orang mati syahid apabila ia berzikir. Demikian sahabat Doa Langit Channel, sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe, agar kebaikan selalu ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.